Kemenangan di sini dia berjaya menangkap lawan dan mendapatkan Wazari, dan kemudiannya disusuli dengan ujian seterusnya menghadirkan emas buat Terengganu, emas yang kelima mereka bersama sukan dari berat-berat tidak memilih 52 kg wanita yang turut melibatkan pertarungan di antara Pulau Pinang dan juga Terengganu. Terengganu mengharapkan Nurul Syafiqah Muhammad Raslin, sama itu Pulau Pinang mempertaruhkan Go Ismadi ke gelanggang dengan Junior Giputih Syafiqah Biru. 4 minit pada kedua judoka ini. Macam mereka cuba untuk kena sapuan, tapi dapat dipertahankan oleh Gozwani. Di mencari genggaman yang terbaik, yang lebih baik untuk menjatuhkan lawan. Jaya dari Nurul Syafiqah mendapatkan Wazari. Kini dia cuba untuk melakukan ujian namun tidak berjaya. Kerana Gozwani dapat melepaskan diri. Gozwani perlu berhati-hati. Dia tidak boleh melakukan sebarang kesilapan untuk memberikan kelebihan kepada Nurul Syafiqah melakukan serangan. Ujian yang dicari oleh Gozwani atas Nurul Syafiqah. Cuba untuk bertahan Nurul Syafiqah dari Terengganu. Usaha dilakukan oleh Gozwani belum lagi menghasilkan sesuatu yang diharap-harapkan. Syafiqah cari detik yang terbaik, tapi Zuali cuba melakukan bantingan dan kuncian. Sementara Nurul Syafiqah juga cari ruang untuk melakukan serangan balas seimbang kedudukan ini kerana masing-masing dengan Wazari. Zuali dan juga Nurul Syafiqah tarungan sengit di antara kedua judoka untuk penentuan tingkat emas. Lagi ketiga
kira tidak lebih 52 kg. Cuba untuk bertahan bagi Ghazali pada kedudukan ini, dan akhirnya dia berjaya untuk bangkit dan memenangi pertarungan. Buat Pulau Pinang meraih pingat emas yang kedua mereka.